Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Syami Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang review nih, review produk kecantikan, yaitu review masker organik Strawberry Shuffle Lea Gloria. Nah, mau tahu kan variannya kayak gimana dan manfaatnya apa aja? Yuk langsung aja ya, kita lihat. Oke guys, ini dia wajah aku sebelum pakai masker. Tuh, bisa dilihat ya. Ini aku cuman pakai lipstick doang, guys. Dan sisanya aku nggak pakai apa-apa di wajah aku. Jadi kondisi kulit aku sebelum maskeran tuh kayak gini ya. Gitu. Nah, sebelum kita maskeran, aku mau bacakan dulu nih apa aja kegunaan dari masker Strawberry Shuffle ini, guys. Gitu. Ya, bentar. Oke, ini dari dia bilang tulisannya anti pores and glowing, teman-teman bisa baca yang kecil di sini. Jadi manfaatnya aku akan bacakan ya. Jadi manfaatnya itu dapat mengecilkan pori-pori wajah, lalu membuat kulit lebih bersinar dan mengurangi minyak berlebih. Gitu guys. Jadi cara pakainya itu sama ya seperti seri-seri yang sudah aku review sebelumnya gitu guys. Ya kita langsung aja buka dulu. Oke guys, ini udah aku tuang ya guys, tuh lihat. Dan ini warnanya, sepertinya warnanya itu pink muda guys, jadi pink keputihan gitu, pink muda banget. Dan aku jadi penasaran kayak gimana ya kalau dicampur sama air. Kita campur air dulu. Oke guys, ini kita mau tuang airnya ya. Tuh, airnya dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Secukupnya aja. Dan aku sedikit tuang ya guys. Oke, kita langsung aduk dulu ya. Oke guys, ini sudah aku buat, sudah aku aduk dan hasilnya sekental ini ya. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya itu pink. Lihat gak sih warnanya tuh pink. Pinknya tuh dan wanginya. Ayo, ada yang bisa tebak ini wanginya apa? Ya, ya, ya. Karena namanya Strawberry Shuffle, otomatis wanginya tuh wangi strawberry ya. Tapi ini lebih dari sekedar strawberry guys, karena wanginya tuh kayak pernah tau bubble gum yang warna pink gak? Aku gak mau nyebut merek ya. Nah itu tuh wanginya persis sama kayak bubble gum yang warna pink itu guys. Ha, langsung kita coba. Tuh bentar ya, aku mau pinggirin dulu sisi-sisinya. Oke, sekarang aku mulai dari sisi kanan ya. Dan bisa teman-teman lihat aku akan zoom. Oke, ini teksturnya aku sengaja buat kental gitu. Jadi bubuknya agak banyak, tapi tetap aku tap-tap dulu ya. Oke, pertama kita aplikasikan, kalau aku dari biasa dari sisi persisi gitu ya. Aku sisi sebelah kanan dulu. Oh, apa ya? Rasanya dingin seperti seri-seri sebelumnya. Aku juga udah review nih guys, untuk seri Avocado Recipes dan Golden Beauty gitu. Nah, linknya ada di atas sini ya, untuk Avocado Recipes. Nah, terus kalau ini tuh kenceng banget wanginya guys, sumpah. Lebih kenceng daripada seri sebelumnya yang aku review. Dan ini tuh apa ya, rasa dingin ada guys, tapi mungkin karena airnya nggak banyak, jadi dinginnya nggak sedingin kalau airnya kita kasih banyak gitu guys. Sorry ya, aku sambil, aduh, agak cemong gini, jadi agak messy gitu guys, karena dia liquid gitu ya, cair. Dan aplikasikannya secara merata ya, aku lagi berusaha mengaplikasikan secara merata gitu. Dan ini wanginya bikin lagi guys, wanginya enak banget, aku suka manis gitu wanginya, kayak bubble gum. Dan ini tuh terwangi di antara varian-varian lainnya gitu. Nah, untuk pemakaiannya, sambil aku cerita ya.
Untuk pemakaiannya sama seperti seri sebelumnya yang sudah aku review, Golden Beauty dan si Avocado Recipes, yaitu selama 10 sampai 15 menit guys gitu pakai ini ya. Oke. Nah, pakainya merata. Lalu di sini sih nggak ada keterangannya berapa layer gitu harus kita pakai gitu. Jadi ini kayak terserah kita, kita mau pakai berapa lapisan gitu ya, maksud aku layer. Oke, terus mungkin di sini agak lama guys. Tuh. Terus habis itu apa lagi ya aku mau cerita? Oh iya. Jadi kalau aku rencananya mau pakai ini selama 10 sampai 15 menit, guys. Ya, tapi kayaknya sih aku bakal 10 menit ya. Karena memang aku nggak suka lama-lama pakai sesuatu gitu. Dan ini tunggu sampai kering nanti gitu. Terus warnanya itu nggak tahan. Ya ampun, warna pink. Lihat deh. Kelihatan nggak sih warna pinknya? Tuh. Oke, aku pasang lagi sebentar ya. Ini kayaknya agak sedikit ini susah karena aku takut jatuh. Ntar ini kesini guys. Kalau aku sih kalau lagi nggak syuting gini biasanya pakai sampai leher gitu. Tapi karena cuman muka aja, ya udah jadi nggak banyak-banyak juga. Tadi aku tuangnya gitu guys. Dan oh ya, aku mau cerita nih untuk pemakaiannya sih. Katanya itu dia sebanyak 2 kali pemakaian untuk satu saset itu. Jadi satu saset bisa kalian pakai 2 kali gitu. Cuman berdasarkan pengalaman aku, itu bisa dipakai lebih dari 2 kali guys gitu. Karena walaupun isinya 10 gram, kesana kayak kecil, tapi pada saat apa ya, dipakein ternyata tuh kebanyakan. Maksud aku kalau untuk dibagi dua gitu, dan sekali pakai bagi dua gitu kebanyakan, jadi bisa sampai 3 kali pakai sebenarnya. Jadi ini hemat banget loh guys. Dan ini sudah, maskernya sudah banyak dibeli 2000-an gitu di salah satu e-commerce gitu. Dan ini ini cute banget sumpah. Langsung jreng gitu warnanya. Apalagi kalau kalian pakai dekat hidung, oh berasa wanginya guys. Dan ini aku penasaran nih karena itu kalau teman-teman lihat yang aku review sebelumnya, bagian yang Avocado Recipes itu dia juga kalau nggak salah dia tuh ada mengecilkan pori-pori gitu guys. Aku lupa ya antara itu atau atau yang satu lagi ya, apa tuh namanya, Golden Beauty. Tapi teman-teman bisa cek aja langsung di video aku ya, untuk di playlist kecantikan di situ ada. Dan di situ itu teman-teman bisa lihat apakah 3 Yes dan 3 No itu apa aja gitu dari varian tersebut. Nah kalau di sini ini tuh kayak secara harum, secara penglihatan aku suka banget dari packagingnya aja tuh udah kelihatan warna cute gitu. Dan ini kayak udah tebal ya guys. Ini belum ya? Ya ampun, missing buat di sini. Sorry ya. Sorry getar. Oke, kalau teman-teman ada nih pengalaman pakai yang namanya produk ini dan varian ini, kalian bisa komen di bawah ya. Gitu, aku juga pengen tahu pendapat teman-teman gimana nih setelah pakai ini gitu. Kalau ini akan aku review berdasarkan pendapat pribadi aku gitu, berdasarkan pengalaman aku sendiri. Ya ampun, putih banget. Tapi kelihatan gak sih ini kayak tebel ya aku pasangnya. Jadi kalau di review sebelumnya aku pasangnya itu tipis guys gitu, tapi karena kelamaan gitu, apa ya maksudnya, aku berlayer-layer, jadi aku mencoba mempertebal jadi kayak gini nih guys. Tuh, apa tuh namanya, cairannya jadi lebih kental dan biar aku bisa cepet selesai. Terus jangan lupa ya, pinggiran sini tuh suka agak susah terjangkau gitu guys. Nah ini harus dipakein juga gitu biar merata. Kalau kalian lagi di rumah bisa
sambil pakai ke leher juga gitu biar nggak belang gitu guys. Nah terus sambil nunggu nih 10 menit, sekarang udah jam berapa ya, tunggu aku lihat jam. Oke, berarti di jarum panjang angka 1 itu 15 menit, berarti ya angka 12 aku akan tunggu dulu nih kayak gimana hasilnya. Nah nanti di angka 12 akan aku bilas dulu guys, dan aku sebelumnya akan kasih lihat nih selama 10 menit atau setelah 10 menit tampilan wajahku kayak gimana. Oke, tunggu aja ya. Oh iya, sambil nunggu nih aku mau cerita dulu kalau pas pengalaman aku ngaduk-ngaduk ini nih guys, lihat nggak? Ngaduk-ngaduk ini ternyata tiba-tiba ada warna merah gitu, aku kaget. Kayak merah terus keblend gitu, merah keblend gitu. Padahal tadinya bubuknya tuh nggak ada warna merah guys, itu juga aku nggak tahu kenapa, tapi itu salah satu faktor yang bikin aku jadi kayak wow gitu, kayak agak kagum gitu, kok bisa kayak gitu, kayak unik aja gitu guys. Nah ini dia guys hasil setelah 10 menit seperti ini. Jadi ini udah ngeras gitu, bisa dilihat ya. Dan di bagian sini serta di bagian bawah sini sedikit itu aku baru tambahkan setelah berjalan 5 menit gitu. Jadi ini sedikit aku tunggu setelah 10 menit lebih dikit, akan aku cuci dan aku liatin nih hasilnya kayak gimana. Oke guys, ini nih hasil sudah pakai masker yang strawberry shuffle. Dan bisa teman-teman lihat, ini tuh jadi muka aku tuh rasanya kencang, terus lembut, halus. Terus bisa dilihat kan, kayak lebih cerah, jauh lebih cerah pakai ini. Terus ini tuh tadi merah banget guys, kalau teman-teman lihat sebelumnya di sini bekas jerawat aku. Dan sekarang ini udah lebih tersamarkan gitu ya. Jauh tersamarkan, aku seneng banget gitu. Jadi nggak gitu kelihatan merah di sini. Terus bawah sini aku tuh biasanya gelap gitu guys, tapi sekarang ini udah nggak gelap lagi. Dan ini tuh halus banget. Aku senang gitu. Ini kayak sebenarnya nggak nge-scrub gitu. Maksudnya nggak ada fitur nge-scrub sih yang aku baca di manfaatnya, tapi ini tuh rasa kayak habis scrub gitu, jadi kayak lembut, dingin gitu. Aku suka banget. Nah ini, tadi kan sudah aku buka dan di belakang sini ada keterangan manfaatnya guys. Aku ulangi lagi ya, akan aku review dari manfaatnya. Oke, dia bilang dapat mengecilkan pori-pori. Coba kita lihat ya, dapat mengecilkan pori-pori. Bener banget, biasa di sini aku suka kelihatan pori-porinya. Dan ini tuh udah udah nggak kelihatan lagi gitu. Jadi mengecilkan pori-pori itu oke. Terus dia bilang membuat kulit lebih bersinar. Iya. Aku ngerasa bukan bersinar tapi ya, jadi kayak putih cerah gitu. Jadi dia nih bukan cerah tapi jadi kayak putih bersih gitu ya. Tahu kan putih bersih itu kayak kelihatan gak ada noda gitu. Lalu mengurangi minyak berlebih. Biasanya aku berminyaknya itu di bagian T gitu guys, T itu di sini nih tuh. Jadi di dahi, di hidung, ke bawah terus sampai sini. Dan sekarang ini aku sudah jalan 5 menit di ruangan ber-AC setelah cuci muka dan habis pakai ini. Maksudnya cuci pakai air gitu ya. Dan rasanya itu jadi seperti ada sedikit minyak tapi dikit gitu guys. Jadi benar dia bilang mengurangi minyak berlebih. Dan untuk masuk kategori Tries dan Trinonya apa? Oke, akan aku bacakan dulu ya. Jadi dari yang tadi aku baca nih, maksud aku dari yang aku baca manfaatnya dan segala macam yang sudah aku laluin dengan strawberry shuffle. Nah, jadi yang aku rasakan itu adalah dari tri apa dulu maunya, ayo. Oke, Trinonya dulu ya. Untuk Trinonya itu untuk masalah packaging ini ya, tetap dari yang kemarin tuh aku review yang tentang avocado recipes. Aku juga sama seperti itu, bahwa ini tuh saking dia itu apa ya, kuat gitu guys packagingnya. Jadi pada saat dibuka itu emang butuh effort banget gitu, nggak gampang kayak kita buka kue truk gitu. Nah itu satu. Kedua,
Kalau untuk para pemula pakai ginian gitu, maksud aku pemula itu artinya belum biasa pakai masker organik. Dan pada saat pakai ini pasti messy banget karena belum tahu takaran bagaimana yang pas gitu. Kayak video aku sebelumnya aku messy banget, apalagi yang pas Golden Beauty. Nah, lalu itu yang no kedua ya. Tapi bagi aku itu nggak no karena aku sudah tahu kayak gimana takarannya. Lalu yang ketiga apa ya? Ya tiganya itu sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, bahwa ini kan dia bilang diamkan selama 10-15 menit hingga kering ya. Jadi setelah dipakai itu didiemin dulu. Nah aku berharapnya sih itu bisa 5-7 menit gitu guys. Jadi di varian ini ternyata 10-15 menit juga gitu. Itu untuk trinonya ya. Lalu untuk tries. Tries ini apa? Yaitu adalah yes pertama adalah wanginya. Oh, wanginya aku suka banget guys, sumpah. Ini tuh wanginya kayak strawberry, tapi rasa-rasa bubble gum gitu, lebih ke bubble gum. Jadi kayak strawberry manis gimana gitu, kayak bubble gum. Nah, terus habis itu dari packagingnya sendiri. Oh, jadi warna ya, secara itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, secara warna, baik dari packagingnya, teman-teman bisa lihat, maupun dari bubuknya ini gitu, itu warnanya pink guys gitu. Siapa sih cewek yang gak suka pink gitu? Kalau menurut aku tuh sih hampir semua cewek suka warna pink gitu, walaupun belum tentu jadi warna favorit, tapi menurut aku warna pinknya ini oke banget. Dan pada saat diaplikasikan gitu, maksudnya kita aduk-aduk pada saat pengadukannya itu dengan air, tentunya yang aku kaget itu adalah ternyata tiba-tiba warnanya itu ada yang warna merah gitu guys. Jadi langsung timbul twing gitu, langsung ada warna merahnya. Jadi ada kayak butiran merah, dan dia kalau keaduk nanti dia ngeblend sendiri jadi warna pink kayak gitu. Tapi nggak semua butiran itu ada warna merahnya gitu, padahal semua bubuk tadi warna pink muda gitu. Jadi itu kayak wow, kok bisa gitu ya gitu aku ngerasanya. Terus habis itu apa lagi ya? Macem-macem sih, tapi aku paling sukanya yang itu tadi gitu, yang dari secara wangi yang pertama, lalu yang kedua warnanya, lalu yang ketiga hasil. Sumpah ini hasilnya ya, walaupun menurut aku sih manfaat ini itu apa ya, lebih ibaratnya nih, kalau bisa, kalau misalkan nih ya, ini manfaatnya kayak untuk anak kelas berapa gitu ya, ibaratnya tingkat kesusahan. Tingkat kesulitan. Aku bingung ngejelasin ya, tunggu. Jadi maksud aku, kalau menurut analisa aku, jadi kalau manfaatnya dia cuma mengecilkan pori-pori, terus membuat kulit bersinar dan mengurangi minyak berlebih, itu rasanya sepertinya bagi aku ya, itu kayak apa ya? Kayak ibaratnya lebih mudah dibandingkan dengan mengurangi kerutan gitu atau dan lain-lain. Nah, itu tuh pasti perlu yang namanya formula yang lebih top gitu kalau menurut aku ya. Secara kalau teman-teman bisa lihat, kalau dari yang namanya tuh produk perawatan wajah, kalau untuk remaja pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk untuk wanita dewasa, wanita karir, apalagi wanita yang untuk menghilangkan kerutan gitu. Misalkan kayak sudah di atas, maaf ya, misalkan sudah di atas 50 tahun, biasanya ada tuh iklan-iklannya kan untuk orang-orang yang kayak gitu, yang butuh perawatan seperti itu, tentunya harganya pun juga lebih mahal gitu guys. Nah jadi kalau menurut aku nih, jadi dengan formula dia yang menurut aku ini gak serumit formula produk mahal gitu ya, tapi dia ini sudah memberikan hasil seperti produk mahal guys, bahkan melebihi karena dalam waktu cepat. Wow, keren banget. Coba, ya ampun. Jadi itu untuk yes yang keberapa ya. Oke guys, itu tadi yang ketiga, ternyata aku baru ingat. Jadi sudah terjawab kan yes-nya apa dan trinonya apa. Oke guys, itu dia tadi video review masker organik
Strawberry Shuffle, Lea Gloria. Nah, teman-teman udah pada lihat kan videonya kayak gimana tuh reviewnya dan ada 3YS dan Trino-nya. Dan aku harap semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua dalam memilih produk perawatan wajah yang cocok untuk kalian. Gitu. Nah, untuk teman-teman, yuk like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel ini bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Teman-teman juga jangan lupa ya share videoku ini ke semua medsosmu biar semakin banyak orang yang tahu nih seputar topik yang sudah kusebutkan tadi gitu. Dan untuk teman-teman, yuk silahkan komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah disebutkan tadi gitu. Dan untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau lolos seleksi, maka akan aku buatkan videonya untukmu gitu. Oke, itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku hari ini. Dan sampai jumpa, bye-bye.